Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku, subscriberku, penontonku dimanapun anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini di edisi Kebun Sawit Bukit Jepang, guys. Ini Kebun Sawit Bukit Jepang. Lek Tono berada di titik Bokover swadaya buatan masyarakat. Ini masyarakat berswadaya membuat jembatan ini untuk akses menuju lahan sawit mereka. Ini Bukit Jepang nih, guys. Oke. TKP sekitaran Bukit Jepang, zona Jepang. Ini berada di dua titik walkover jembatan. Ini bukan tentang sawit dan juga ini bukan tentang gas jari Lek Tono. Namun ada hal lain yang perlu Lek Tono sampaikan. Ada hal lain yang perlu sama-sama kita cari tahu, ada hal lain yang perlu kita kepoin. Bukan soal gas jari. Ini sebenarnya edisinya mau eksekusi 4 batang milik Kang Sablon. Situ di TKP di tanjakan itu. Ada 4 batang lagi sesuai jantan, namun tidak mungkin terreview karena Lek Tono Channel kali ini edisinya agak berbeda. Jadi di sawit itu tidak hanya melulu panen, tidak hanya melulu gas jari, tidak hanya melulu gas jempol, tidak hanya melulu tentang pemuatan sawit. Mari kita sama-sama kepoin bersama Lek Tono Channel kali ini di edisi sawit Bukit Jepang. Kali ini akan mereview sungai hulu daripada Sungai Tapung. Itu dia, guys, sungainya. Nah, ini menuju ke Sungai Tapung. Kemudian ada mata air mancur. Nah, itu dia mata air mancur ini, guys. Steril, higienis, tidak berbau, tidak berasa. Ini murni dari pegunungan sini, guys. Ini masyarakat sekitar sini yang memberikan pipa saluran air untuk barangkali ada yang mandi ataupun ini dia, guys, langsung dari sumbernya ini, guys. Tuh dari dalam tuh airnya tuh. Itu dia, ini pipanya, guys. Ini benar-benar mirip dengan mata air Sikumbang yang viral di Kabupaten Kampar, yang mana mata air Sikumbang itu juga dikonsumsi secara massal oleh masyarakat sekitar, bahkan sampai ke dua kabupaten, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Dan ini sama modelnya, cuma beda tempatnya. Ini kecil, kemudian ini berada di sawitan. Kalau di Sikumbang itu atasnya hutan adat, guys. Kebetulan Lek Tono juga pernah ke sana praktek pelatihan kader konservasi pada tahun 2004. Ini bisa dibuktikan langsung, guys, bahwasanya ini memang benar-benar layak konsumsi sebagaimana sudah dilakukan penelitian oleh beberapa mahasiswa di tahun-tahun 2009 kemarin. Kebetulan Lek Tono belum ada channel YouTube, dan juga instansi terkait sudah menyatakan bahwasanya ini layak konsumsi. Ini mata air tidak mengandung logam berat, tidak mengandung besi, jadi real. Mari kita sama-sama ya cek. Lek Tono akan minum langsung ini. Yes, langsung akan Lek Tono minum, yes. Ini masyarakat sekitar sini kalau minum, untuk yang sekitar sana nggak pernah mbak air minum, guys. Cuma mbak jerigen kosong, kemudian dicampuri dengan minuman-minuman suplemen seperti rasa-rasa seperti yang lain itulah. Nih real nih, guys, nggak tipu-tipu, guys. Real, manis, tidak berasa tapi sepertinya manis, guys. Tidak berbau, tidak berasa, benar-benar higienis nih, guys. Andai saja yang punya kepentingan bisa mengembangkan mata air ini, mungkin bisa
mengimbangi mata air si Kumbang, guys. Dan ini real, guys, nggak ada unsur logam beratnya. Pernah dilakukan penelitian sama instansi terkait melalui kerjasama antara beberapa fakultas, guys. Ini TKP-nya di Bukit Jepang, guys. Tuh dia, air mancur di Bukit Jepang menyerupai air mancur si Kumbang, Kabupaten Kampar. Ini berada di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Lubuk Bendahara. Barangkali itu saja, guys, yang perlu Lektono review. Cuma ini kok kondisinya sudah menjadi tanaman sawit. Tapi bukan soal itu soal lain. Dan itu sudah ada yang mengurusi. Kali ini Lektono hanya sekedar mereview air mancur di Bukit Jepang seperti air mata air si Kumbang Kabupaten Kampar. Ini Lektono melakukan eksekusi sawit, tapi mungkin tidak tereview karena sendirian. Kemarin waktu di sini kan ada kawannya yang mengambil gambar. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa madang biar nggak semaput. Salam, apa ini salamnya nih, bingung ini. Ais, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Bila ada waktu main ke Rokan Hulu, guys, singgah ke air mancur di Bukit Jepang yang seperti air si Kumbang. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo buddhaya. Salam kebajikan.